Halo, kembali lagi di channel kami, Meet Lovers. Oke, kali ini kita akan musiknya kenceng amat sih. Halo, kembali lagi di channel kami, Meet Lovers. Oke, kali ini kita akan bermain game yang bernama Doraemon Story of Season. Jadi di sini Nobita menjadi petani ya, berkebun dan berternak. Sebelumnya di awal-awal channel ini kita juga ada gameplaynya, dan sekarang kita akan coba refresh kembali gameplay dari Doraemon Story of Season. Ya, terima kasih sudah like, subscribe serta komen. Semoga bisa enjoy di gameplay kita kali ini. Oke, tanpa menunggu waktu lama seperti biasa, kita langsung saja terjun ke kebunnya Nobita. Let's go. Ya, kita sudah ketemu dengan Nobita. Kita akan langsung aja. Ohayo. 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 Ne. Grounded. Oke, kita akan mendapatkan alat pancing. Terima kasih Sandy. Oke, coba memancing tempat lain. Ikan kecil. No. Ambil aja. Yes. Lobster ya. Wah, ada jamur. Oh, horsetail. Kita akan coba ke sungai ya. Thank you.
dapat kursi. I'm good. So ka. Nande? Jitsuwa. Oke, kita bisa upgrade rumah kita dengan bapak ini. Arigato. Arigato. Ke sungai dulu ya. Mungkin kita mancing di sini. Kosong. Dapat apa-apa? Kita akan coba pindah. Udah lagi. Di belakang ini ada danau ya. Tirolin Forest kalau nggak salah. Nah ya di sini. Notasnya. Ya, kita sudah masukkan umpan. Apakah dapat ikan yang besar? Come on. Masih ikan kecil yang lewat tuh. Oke, kita harus upgrade alat pancingnya. Oke, waktunya pulang. Kita akan melewati Lake Drench. Lake Drench. Ya, di video kali ini kita akan coba bermain satu hari bersama Nobita-nya ya. Satu hari di dunia Nobita. Ya, kita akan naruh ini ke dalam box. Oke, mungkin kita akan jual ini ya. Belum juga. Dan ikan. Oke,
Oke, kita akan jual ini. Done. Meletakkan bangkunya di sini. Nice. Kita bisa belanja bibit. Tutup. Oh, blacksmith. Tutup juga. Kita udah beli, bisa beli ayam ya. Nggak ada orang. Udah kemana? Oke, itu dia tadi gameplay kita bersama Nobita di Doraemon Story of Season. Kita di gameplay kali ini adalah refresh lagi game Doraemonnya. Dan untuk video selanjutnya kita akan coba kembali merefresh dan memainkan gamenya sampai tamat kalau bisa ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Kita akan ketemu lagi di game selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.